Nincak tahun ajaran anyar, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung nyorang pelatihan metode diajar online kermang rebu-rebu guru SD di Sakuliah Kabupaten Bandung puerebo isuk-isuk. Lianti nyorang pelatihan sakumna SD di Kabupaten Bandung ge keur memejena nataharkeun fasilitas pendukung kawas tempat kumbah leungeun. Rarancangna prak-prakan dialajar bakal dipetnebean dina tengah bulan Juli. Nincak tahun ajaran anyar, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung satekah polah nyayagakeun mangpirang tatahar di satengahing mangsa adaptasi kebiasaan baru atawa anu katelah new normal. Meh 1.400 guru SD ilubiung dina pelatihan online anu dikokolakeun ku Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung anu dipaju kalawan walatra make video meeting. Dina mangsa new normal, prak-prakan dialajar dikokolakeun kalawan online. Ari siswa nu kakara asup SD, prak-prakan pengenalan sakolana dilakonan ku kolot siswa ku cara nyorang kunjungan ka sakolaan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Juhana netelakeun, sanajan gejed ku pandemi COVID-19, prak-prakan dialajar siswa kudu tetep dipaju. Rarancangna upama kahyaan mimiti sabihara sabihari deui, prak-prakan dialajar di sakolaan bisa disorang, bari ngutamakeun kasehatan jasmani, sarta kudu salawasna make alat pelindung diri salila di saluaran imah kawas masker. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, awal tahun pelajaran baru itu tetap pertengahan Juli, sekitar tanggal 13. Kabupaten Bandung serempak dan sepakat melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk seluruh sekolah di bawah kewenangan pemerintah Kabupaten Bandung, yaitu TK, PAUD, SD, SMP. Nah, ini untuk kelas pemula, misalnya SD kelas 1, kemudian TK, ini agak berlainan karena mereka tidak bisa langsung belajar secara daring. Mengenal sekolah saja kan belum. Jadi ini tahapannya adalah seperti biasa akan ada pengenalan sekolah, tetapi pengenalan sekolahnya itu melalui perantara orang tua murid. Jadi langkah pertama saat ini sedang ada bimtek secara daring bagi 1.400 guru kelas 1 se-Kabupaten Bandung, maksud saya guru kelas 1 SD, untuk menerima materi. Yaitu yang pertama materi pola pembelajaran daring bagi kelas 1 SD, yang kedua substansi materi pembelajarannya atau muatan kurikulumnya bersifat. Tapi kaki wari mangpirang tatahar masih dikereyeh ku Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung lebah mapag tahun ajaran anyar 2020. Rarancangna prak-prakan dialajar siswa anyar teh bakal dipitembean dina tanggal 13 Juli nu bakal datang. Rezitia Prasaja, Bandung TV.